pokok fokus dulu, nanti kalau yang punya istri atau suami kalau nggak fokus takutnya. Ini adalah mesin bubut. Mesin bubutnya kayaknya sama seperti yang ada di negara kita. Ya samalah mesin bubutnya, kayak engkol ini. Engkol ini sama aja, ini buat tempat pahat sama aja lah. Terus ini buat apa, menjepit barang, kondisinya untuk ke depan. Jadi sama aja. Ini mesin bubutnya. Terus ini adalah mesin bor. Ya sama aja, ini ragumnya buat menjepit. Ini mesin bornya buat nurunin mata bornya. Ya kondisinya kayak gini apa adanya, kotor, banyak minyak, banyak oli. Ya namanya di pabrik ya kayak gini. Tapi peralatan-peralatan pun paksa-paksa ya kayak gini ininya, kayak gitu. Hampir peralatannya pokoknya numpuk lah di sini. Ini juga mesin bor, Bray. Tapi mungkin ini ukurannya lebih besar, mata bornya, karena besar kayak gini. Jadi mungkin ini barangnya lebih besar-besar yang dicepit di rakun sini. Harus waspada, harus hati-hati, karena kita manusia ada lalainya. Ininya pokoknya fokus, harus tetap fokus. Kalau kerja pada mesin bor harus fokus, jangan sampai mikirin pacar atau kekasih atau ada masalah lah. Pokok fokus dulu, nanti kalau yang punya istri atau suami kalau nggak fokus takutnya. Pokoknya yang utama fokus dulu kalau bekerja ya. Saya juga kadang kan kalau ada masalah atau enggak itu harus tetap pokoknya fokus kalau saat bekerja, biar kita menjaga keselamatan kita. Ya kayak gini, ini kondisinya di mesin bor.